Give it up for Bowser. Kalian main dalam 4 ronde. Kalian tidak boleh mungkin belakang sampai ini ke bawah, tidak boleh ya. Oke, good luck. Ayo, kalau break mundur satu langkah. Oke, silakan. Let's fight. Pertandingan kedua antara Satria versus Oki. Ini kalau kita lihat dari sabuknya ada Oki Akbar De La Hoya. Oki, Oki jab. Saling memberikan jab pukulan, saling mengamati. Satria mulai menekan. Kombinasi yang baik dinikil oleh Satria tadi. Dan juga Oki. Iya, saling mengamati itu. Pergerakan yang sangat lincah ya dari Oki Akbar ya. Betul. Tapi Satria juga sangat berbahaya dan terus mengikuti lawannya perlahan-lahan. Berusaha melancarkan pukulan bom tangan kanannya. Iya, mengintai terus ini. Si Satria. Ya, Oki terus mengganggu pergerakan dari Satria. Seperti Oscar De La Hoya. Iya. Satria juga sudah siap memberikan boomnya ini, kita lihat. Iya. Sementara terus Oki memberikan gangguan dengan jab-jabnya terus. Dan kaki kiri. Ya, kita lihat Oki terus mengganggu dengan jab kiri. Iya. Nah, kali ini terus pasangan Satria kembali dikontrol dengan jab. Hampir kata tidak akan oleh Satria. Dibalas juga oleh Oki, dan Oki kembali mengontrol lagi permainan dengan jab. Jab yang sangat tajam yang dilempar oleh Oki ya. Iya. Ini kalau secara jangkauan dari statistik sama ya jangkauannya dipikir oleh Oki dan Satria. Sangat sulit sekali. Sangat hati-hati kedua petinju untuk memberikan pukulan pada lawan masing-masing. Jab dua kali. Oki. Ya, masih terus memberikan tekanan kedua petinju. Kembali jab langsung dibalas oleh straight. Setia Satria. Kembali jab. No, kombinasi sedikit itu. Straight jab. Oki terus memberikan gangguan dengan jab-jabnya. Iya, sekali dia tadi udah melempar kombinasi cuma sekali ya jab straight ya. Iya. Terus kembali lagi jab-jab lagi, tapi Satria udah mulai berusaha. Mulai kemas ya. Sebuah ilmu yang sangat berharga pasti ya. Instruksi diberikan oleh Nico Thomas. Dan round 2 kembali hadir. Kita lihat Oli Bibel. Satria dari sudut merah dan Oki dari sudut biru. Oh, sekarang Satria sudah mulai masuk dengan jab, tapi Oki makin aktif jabnya. Mulai inisiatif juga tidak mau kalah. Iya. Hati-hati. Berhenti lagi kembali. Dibalas juga dengan kombinasi oleh Satria. Oh, jab yang baik. Kembali gagal. Belum menai sasaran pukulan dilakukan oleh Satria. Cukup baik pertahanan dilakukan oleh Oki. Belum menekan kali ini Satria. Kembali dilakukan oleh Oki. Body shot lagi oleh Oki. Kembali lagi body shot. Pertahanan dipikir oleh Satria. Iya. Luar biasa. Iya, teriakan supporter dukungan. Sudah mulai berdarah, Bung. Iya. Tapi mulai terkena keras tadi. Iya. Obrolan tadi, Bung. Sama uppercut tadi, Bung. Uppercut, iya. Sangat terlanjur oleh Oki, ya. Kita lihat mundur-mundur. Oki ini memiliki pertahanan cukup baik dan mematikan ini. Iya. Satria karena ada. Oh, di shot lagi. Kembali kita lihat Oki. Apa yang tengah lagi? Semakin menarik.
15 detik lagi. Di ronde kedua ini secara agresivitas dan damage sangat dimenangkan, diunggulkan oleh Oki. Oki, iya. Overhand body shot balasan bagus dari Satria, tapi meleset tadi yang pekat. Yes, meleset lagi, kita lihat cukup baik pertahanan dibikin oleh Oki. Selesai, round 2. Kedua. Wah. Ini dia, uppercut masuk. Selalu uppercut itu dimulai dengan overhand kanan, terus body shot kiri. Nah ini terus ini dia. Tengah. Nah itu dia. Selalu body shot, overhand kanan, body shot kiri. Dan round 3 kembali dimulai. Maka Oki masih mendominasi jalannya pertarungan di round 3. Oh, ini cepat loh ini pace bu. Iya. Si Dodi Oki ini dia makin cepat dan pace. Oh, overhand kanan. Ya. Tidak mau kalah sepertinya Satria. Ingin mencuri poin di resim dari sebelumnya. Oh, hati-hati. Oh, mencuri poin. Tersudut Oki. Oh, overhand baik. Oh, body shot lagi. Uppercut yang baik juga. Ya, kembali uppercut juga lagi dibalas. Body shot kanan. Oke, okay, clinch. Oki dengan jab-jab ya, tangan kirinya. Jab tajamnya. Iya. Karena suka tidak suka jab-jab dari Oki ini terus menghasilkan poin ya. Iya. Oh, shooting point lagi. Oh, dibalas tapi kali ini. Iya, terus membongkar Satria pertahanan dari Oki. Oki dengan jab-jabnya kali meleset. Ini yang meleset kali ini. Oh, masuk. Body shot lagi. Overhand body shot. Apa yang terjadi? Ternyata tapi dibalas. Iya, masuk tadi yang dilakukan oleh Satria. Meleset kali ini. Shooting point dari Satria. Di brodo pukulan. Oh, cukup baik pertahanan dari Oki. Satria mulai mengejar dengan sangat agresif. Lins. Iya, masih. Iya, mulai terganggu dengan sepertinya dengan apa ya? Agresivitas yang dibikin oleh Satria, betul. Mulai tidak nyaman sepertinya Oki. Iya, Oki sudah mulai terganggu ya. Tampak iya. Oh, Oki mengajak bermain di pojok. Iya. Oh, body shot lagi. Overhand. Hati-hati. Hati-hati. Ya, kita lihat bagaimana. Oh, jump lagi. Oki terus mundur, tapi mendidik pertama cukup baik. Sementara Satria terus membongkar pertahanan yang dimiliki oleh Oki. Hati-hati. Oh, cukup baik. Keras ya. Terus sekali membongkar. Hati-hati. Balas. Oh, belum habis Bung Oki. Dan juga Satria terus mengganggu ya. Dengan jab-jabnya dan baik sekali. Ya, Rodri. Oh, masuk. Body shot yang baik. Tapi juga pertahanan dimiliki Oki cukup baik. Ya, tapi di ronde ketiga ini ya Satria jauh lebih agresif. Lebih dan agresif, mengejar. Betul. Berusaha banget dia mengejar pembalap. Ya, oke, okay, round 4. Round keempat. Udah mulai gak sabar Satria. Iya. Ini kita lihat. Ini ronde-ronde harus mengejar poin soalnya. Iya. Kembali jab 1 dari tekanan. Overhand, ada yang dibahas dengan yang kiri. Jab. Mulai kita mendengar apa kanan. Iya. Bagus dari Satria. Masih menekan Satria. Sulit kali ini Oki. Mas. Yes. Terus memberikan tekanan pada Oki Satria. Ya. Wah, jab kiri. Hati-hati, uppercut kanan. Shot tadi yang bagus dari Satria. Beri. Oke, ada sebuah peringatan dari wasit ya. Tentang kepala. Kepala ya. Terus tekanan di bidang Satria. Jab yang baik, kita lihat. Tersudut kali ini, Oki di sudut biru. Oh, peringatan yang baik. Jab. Oh, body shot yang baik, kita serang hook. Oh, peringatan yang baik. Peringatan yang baik dari Satria. Oh, oke, baik. Oki masih mencari celah dengan bertahan ya. Seperti itu jadi ciri khasnya jab. Cukup keras tadi umpan kiri dari Satria. Dia terpleset ya, buat terjatuh ya.
Kita lihat dimulai lagi Satria dan Oki. Satria dari sudut merah dan Oki dari sudut biru. Kembali masuk lagi ke dalam Satria dan berusaha bermain di permainan dia. Iya. Straight yang baik. Dibalas lagi oleh Satria tadi barusan. Iya, kita masih menunggu. Masuk menanjak. Pukulan-pukulan mematikan nih dari kedua petinju ini. Ya. Oke, dari Satria. Oh, pengganti baik jam. Skarde lah, oh ya banget ini gayanya nih. Iya. Dia selalu mempunyai jab yang sangat tajam dan keluar dengan komplit yang terbuka. No! Aku diisir para klub pinggang kiri. Lumayan itu. Barcelona berada di kiri baik dari Satria. Alat sekali pertandingan, bagus sekali. Tidak mau kalah sebenarnya Oki. Oh, uppercut hook. Uppercut, body shot. Kembali dengan waktu. Oh, terus dengan straight. Ambil tadi kita lihat. Uppercut. Terbuka, kita lihat pertandingan dari Oki. Dan selesai. Round number 4. Terlihat tanda-tanda kebangkitan oleh Les Satria. Iya, kelihatan sekali. Karena di ronde ini, dua ronde ini kelihatan Oki mulai pelan-pelan mundur ya. Iya. Dan pelan-pelan jabnya pelan-pelan, jabnya mulai menghilang. Tapi dia bisa terjadi ya. Oke, okay. Ronde kelima. Masih ada satu ronde lagi kita lihat. Holy people, baik Satria maupun Oki. Walaupun tadi dominasi milik Satria ya di ronde keempat. Masih ada kesempatan bagi Oki dan Satria. Kita lihat di ronde kelima ini. Oke, jab jab seperti biasa. Oke, double jab. Oh, berat yang baik. Oh, oke, baik. Kembali mereka bermain inside lagi. Yeah. Oh, overhand dengan hook. Jab straight. Telak. Telak. Kembali lagi dikejar dengan overhand. Dan dibalas dengan body shot. Iya. Yeah. Oh, uppercut tapi meleset. Keuntungan diambil dengan straight. Iya kali ini. Oh, straight lagi, kembali lagi. Oke. Okay. Fight on. Come on. Masih kemas nih, Holy People menyaksikan pertandingan di YouTube Eric Fernandez. Body shot. Baik, belum ada Sofi. Oh. Body shot itu lumayan keras lagi mengenai. Iya. Kesempatan dua petarung baik Oki maupun Satria seperti biasa. Boy, Oki yang baik. Oki mundur-mundur tapi memiliki pertahanan cukup baik dengan jab-jab kanan. Overhand kanan lagi dibalas dengan straight, dibalas dengan jab. Jab overhand dibalas dengan jab. Masih mengintai Satria. Oki mengganggu. Kembali kita lihat dengan jab-jabnya. Wow, body shot yang baik. Iya, kembali dipisahkan oleh wasit. Fight on. Mulai mendekat. Hukum rapat kali ini kita lihat. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Come on. Hai Oki, Oi Satria. 30 detik lagi. Menunjuk penentuan ronde terakhir. Apakah mampu salah satu ini menyelesaikan di ronde kelima ini? Pertarungan ini sangat mendebarkan ya. Iya. Saya sampai tidak dapat berkata-kata. Soalnya mereka sangat seru sekali fight-nya. Apa yang terjadi? Dengan benturan kepala ya. Benturan kepala kah? Benturan kepala. Oh, berdarah sepertinya. Oki terbentur ya dengan kepala dia yang dilakukan oleh Satria. Gaya mata. Di bawah mata kan? Iya, gaya bertarung yang dimiliki oleh Satria dengan menunduk-menunduk ya. Iya. Akhirnya mengenai seperti kita masih menunggu nih luka yang cukup banyak darah yang bercucur dari Oki. Kembali dilanjutkan. Oleh panas tuh. Bye-bye.
ya. Dengan sangat rapat tuh. Telat. Oh, dibahas dengan apa kata gini ke badan. Apakah darah yang keluar dari Oki mulai berpisah antara Oki dan Satria? Ronde ke-6, ronde terakhir. Satria dan Oki. Fight on. Lupa mantis. Saking ini semangatnya ya. Serunya. Saking seru dan semangatnya sampai lupa. Oke. Kita lihat sama-sama Oli People. Satria dan Oki yang akan menyaksikan pertarungan kali ini. All out. Walaupun bener mereka saling mengejar satu sama lain. Iya. Wow, beli pukulan pasirnya akan terjadi di ronde penentuan ini. Apakah ada yang tersungkur nanti tertinju atau seperti apa, kita lihat sama-sama. Sangat cepat kembali Oki. Dekat. Terus ada mundur ya. Masuk tadi. Satu juga terus mengintai, kita tekan dulu dan kombinasi pukulannya. Iya, ada peringatan sedikit dari wasit pada Satria. Ini sangat baik ya, Cleans. Tidak kasih kesempatan Oki mulai mendesak. Baru shot lagi kembali. Kembali dengan jab-jab. Kembali jab. Jab-jab. Oh, masuk. Ini dia sangat hal-hal. Iya, 1 menit lagi. 1 menit, 15 detik. Menit ke terjadi. Dual beli pukulan dari Oki dan Satria. Kita lihat bersama-sama Olivi. Ini dia. Detik-detik penentuan. Kita lihat Oki terus berikan tekanan. Come on. Body shot hook lagi tadi barusan. Overhand. Walau tetap besar, kita lihat tekanan. Body shot lagi. Overhand tengah. Belum selesai. Dua. Apa yang terjadi? 28 detik lagi. Reset bola sampai di luar oleh Satria. Baik, kemudian yang dimiliki oleh Oki. Oke, detik-detik terakhir. Ya, detik-detik terakhir kita lihat. Kembali body shot dari Oki. Angka yang harus menentukan pemenang dari Oki dan Satria. Cukup baik. Ini yang baik dari Satria barusan. Masak. Selesai. Dan kita lihat ya. Meleset tadi. Dan ini kita lihat pertahanan yang dimiliki oleh Oki. Meleset juga. Iya. Tapi pertarungan ini sangat menegangkan dan sangat alam ya. Iya, sangat alam. Karena terjadi pertama awal-awal. Tim A 56, 58. Hakim B 56, 58. Hakim C 58, 59. Dengan kemenangan